kehabisan bensin saat mudik Lebaran. Tak perlu panik karena SPBU siapkan sepeda motor pengantar BBM ke titik mobil mogok. Ini motor memang disediakan untuk kendaraan yang kehabisan bensin atau seperti apa, Bang? Ini digunakan kalau ada pelanggan atau customer yang mogok di jalan. Menghubungi 1235, nanti pihak dari 15 koordinasi dengan SPBU yang terdekat untuk mengirim bahan bakar ke konsumen yang mogok di jalan tersebut. Prosesnya sekitar 1-2 jam sampai ke tempat pelanggan yang mogok di jalan. Biasanya bawa berapa liter atau memang sesuai pesanan? Minimal 10 liter. 10 liter. Maksimal 20. Bang, ini kan motor, Bang, ya. Nah, sedangkan yang mogok itu di jalan tol nih. Nah, itu ada pendampingan dari aparat kepolisian. Dari aparat kepolisian ada koordinasi dengan aparat kepolisian. Oh, nanti didampingin, Bang, ya. Udah jalan berarti ya. Nah, itu sudah berapa ada yang mogok belum hari ini? Untuk sampai hari ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Paling perkiraan pas puncak-puncaknya mungkin ada. Puncak-puncaknya. Untuk selain bisa mengcalling 135, ada cara lain nggak, Bang, supaya bisa ditolong? Paling ke Jasa Marga. Jasa Marga? Jasa Marga. Oh, berarti nanti Jasa Marga yang hubungin Abang? Iya, bantuan tol itu ntar mungkin ke 135, baru ke SPBU terdekat. Siap. Ini beroperasi 24 jam. Setiap hari? Sampai jam 10. Sampai jam 10 malam? Jam 10 malam. Setelah jam 10 malam udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Berarti Abang nggak libur juga nih Lebaran? Gimana? Lebaran nggak libur juga? Iya.